Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review lampu stand. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Cindy Jihan _. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi lampu ini tuh sering banget ditanyain di Instagram aku dan ini dibutuhkan banget untuk konten kreator. Jadi lampu stand ini itu berfungsi biar di background itu warna-warni gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak usah beli kain atau kertas yang warna-warni, tapi kita tinggal gunain lampu ini dan ada beberapa warna yang kita nggak usah ngerubah dari warna background kain atau kertasnya langsung. Jadi kita tinggal ganti warna lampunya aja. Nah, jadi ini tuh praktis banget. Jadi aku itu beli di Lazada dan nama tokonya itu Midio. Dan aku itu sering banget order di Midio, di Lazada, karena dia itu kualitasnya untuk barangnya tuh bagus-bagus semuanya. Jadi aku tuh beli clip-on, beli stand background, terus habis itu beli softbox, terus beli ring light, aku beli di Midio semuanya. Nanti next bakal aku review semuanya. Dan sekarang aku bakal nge-reviewnya itu stand lampu dulu ya. Nah, jadi untuk barangnya sendiri di sini tuh ada tripodnya sendiri yang panjang. Terus habis itu dia ada yang dimasukin lampunya gitu. Terus habis itu di sini dia tuh ada lampunya juga. Jadi di sini tuh ada 3 barang yang terpisah, yang aku beli di Lazada dan aku beli di Midio semuanya. Karena di Midio ini tuh kualitasnya bener-bener terjamin banget. Dia bagus-bagus semuanya untuk bahannya. Nah, jadi ini tuh biasanya digunain untuk lampunya itu di belakang background gini, biar backgroundnya itu warna-warni gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah ganti warna background yang di sini. Jadi kalian tinggal siapin aja kertas atau kain yang warna putih atau tembok warna putih dan kita gunain lampu ini nanti biar bisa warna-warni gitu loh. Jadi kita itu nggak usah beli yang kain warna-warni yang banyak banget atau kertas yang banyak banget untuk ganti background. Kalian tinggal beli lampunya ini aja, habis itu kalian gunain background yang warnanya putih aja dan itu bisa ngerubah warna-warnanya. Jadi ini tuh praktis banget. Jadi kalian nggak harus mengeluarkan uang yang banyak banget untuk membeli macam-macam background. Kalian tinggal beli lampunya aja, itu bisa untuk beberapa background. Jadi ini emang bener-bener ngirit banget ya. Dan di sini ini itu belinya terpisah, tapi aku beli yang tempat lampu sama yang tripodnya itu dia sepaket biar lebih enak aja gitu, biar akunya nggak terlalu ribet. Tapi kalau kalian mau beli yang satuan gitu juga ada dan harganya tuh sama aja. Jadi kayak selisihnya cuma 1000 aja kalau nggak salah. Nah, jadi di sini aku bakal nge-reviewnya itu dari tripodnya dulu ya. Nah, jadi di sini aku bakal buka. Nah, di sini aku bakal buka untuk tripodnya. Jadi dia tuh ada tasnya gini. Terus habis itu dalamnya sendiri dibaluti sama plastik kayak gini. Terus habis itu kayak gini tripodnya. Nah, jadi tripodnya sendiri ini tuh panjangnya kalau nggak salah 2 meter. Jadi emang bener-bener panjang banget ya. Aku aja itu tingginya 164 atau 65. Dan ini masih kayak panjang banget gitu loh. Jadi ini tuh bisa dipanjang pendekin gitu. Nah, jadi ini diputer ya, ini tuh ada kayak pengaturannya gitu. Terus habis itu kita tinggal buka si ini tripodnya. Aduh. Nah, kayak gini. Jadi kita tinggal di kayak giniin aja. Jadi ini bisa panjang banget guys, 2 meter. Nah. Terus kita kencengin lagi dan kita buka untuk ininya. Jadi ini bisa di atur-atur gitu. Nah, dan untuk kualitasnya ini tuh bener-bener kokoh banget untuk kualitas tripodnya. Nah, jadi ini bener-bener kokoh banget ya. Jadi emang bener-bener bagus banget. Nah, jadi panjang kayak gini. Ini sebenarnya masih bisa dipanjangin lagi, cuman kepanjangan gitu ya kalau aku panjangin semuanya. Pokoknya ini tuh panjangnya 200 meter. Terus habis itu untuk yang lampunya sendiri, untuk kita masukin lampunya, dia tuh kayak gini. Ini aku buka. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh bisa dipasang di atasnya yang tripod itu. Nah, jadi ini ada kabelnya gitu ya untuk menyalakan si lampunya itu.
Nah, jadi di sini kita bisa masukin di sini. Jadi ini bisa dibengkok-bengkokin gitu. Nanti kayak gini. Jadi masangnya kayak gini ya. Nanti terus habis itu kita kencengin di bagian sininya. Jadi kita masukin ke dalam tripodnya tadi. Nah, kayak gini. Terus habis itu lampunya kita pasang di sini. Nah, jadi ini lampunya kayak gini. Nah, jadi kita tinggal pasang ini. Nah, jadi sebelumnya aku mau bahas untuk harganya dulu. Jadi untuk tripodnya sama ininya itu satu paket ya. Dan aku itu beli dengan harga 99.000 berapa gitu. Aku coba cek dulu. Nah, jadi aku itu beli yang satu paket. Jadi yang tempat lampu sama tripodnya itu satu paket. Dia nggak dapat lampunya ya. Untuk lampunya dia sendiri lagi. Nah, jadi untuk ini sama tripodnya itu harganya Rp99.407. Nah, tapi kalau kalian seumpamanya butuhnya tuh cuman yang tempat lampunya ini aja atau tripodnya aja, itu ada. Kalau yang tempat lampunya ini aja itu harganya Rp29.450. Jadi 29 ribuan ya. Terus habis itu untuk tripodnya sendiri itu harganya Rp62.379. Jadi 62 ribuan. Kalau kalian pengen belinya itu terpisah atau kalian bisa untuk nyicil, atau kalian mau belinya sendiri-sendiri atau budgetnya itu masih ada untuk beli ini dulu, kalian bisa beli yang terpisah. Tapi kalau kalian ada budget yang lebih, kalian bisa beli untuk yang satu paketnya. Nah, jadi biar kayak praktis saja gitu loh. Nah, kalau kalian belinya kayak nabung dulu gitu, kalian bisa beli yang ini dulu atau yang itu dulu, itu juga bisa. Karena satu paket sama terpisah itu harganya sama aja. Nah, terus habis itu untuk lampunya ini sendiri, ini kan lampunya warna-warni. Nanti aku kasih unjuk untuk detailnya ya, jadi kamera belakang gitu. Jadi untuk lampunya sendiri ini tuh harganya Rp54.430. Jadi 54 ribuan gitu. Dan ini tuh 10 watt. Nah, jadi di sini tuh ada yang lebih murah lagi harganya, kalau nggak salah 30 ribuan ya 40 ribuan. Cuman dia tuh dayanya itu 5 watt. Nah, di sini saran aku kalian beli yang lebih tinggi biar dia tuh warnanya lebih menyala gitu loh di belakang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian beli wattnya yang lebih kecil itu nanti dia nggak ngefek gitu loh menurut aku, dan dia nggak terlalu kelihatan gitu. Ini aja tuh aku mau beli lagi yang wattnya itu lebih tinggi lagi biar warnanya tuh lebih terang lagi gitu loh. Jadi menurut aku ini untuk warnanya itu nggak terlalu yang terang-terang banget, padahal ini udah daya yang paling gede kalau nggak salah yang dijual di toko ini, tapi dia nggak yang terlalu terang gitu. Terus untuk lampunya sendiri dia itu ada remote-nya, jadi kalian itu bisa pilih warnanya sesuai yang kalian butuhin. Ini tuh biasanya digunain konten kreator untuk bikin video kayak gitu. Nah, semuanya kalau make up kalian atau baju kalian itu warnanya biru, kalian tuh bisa gunain yang warna biru kayak gitu. Jadi biasanya ini tuh kebanyakan digunain untuk make up karakter gitu ya. Jadi bisa untuk warnanya tuh dipilih sesuai make up yang digunakan. Nah, jadi kalau lagi make up dengan warna yang biru, yang langit-langit kayak gitu, biasanya tuh digunain warna biru. Nah, kayak gitu. Jadi disesuaiin aja sama warna kebutuhan kalian aja sih. Nah, jadi ada remote-nya juga. Dan ini itu dia 10 watt. Nah, jadi kayak gini. Terus untuk tombolnya sendiri dia tuh kayak gini ya. Jadi ada beberapa pilihan warnanya gitu. Ada merah, hijau, biru, orange, kuning, ungu, pink. Nah, jadi banyak banget. Terus ini tuh bisa diterang, digelapin gitu loh. Jadi percayanya tuh bisa kalian atur sendiri. Terus habis itu di sini tuh ada yang smooth, fade, strobe, flash, ada putih juga, terus bisa di on offin juga. Jadi ini warna-warnanya ya banyak banget. Nah, jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginin. Nah, jadi biasanya tuh ditaruh di belakang gitu ya biar warnanya itu menyala gitu. Dan di sini aku bakal kasih unjuk ke kalian untuk detailnya lebih jelasnya lagi.
Nah, jadi buat kalian yang mau beli juga, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dah!